arah silakan kepada Litak, tapi Dong Yun mengawal. Masih lagi Dong Yun mencari peluang untuk Dong Yun, kali ini cantik. Oh, Dong Yun akhirnya berjaya menembus kapan untuk menghasilkan jaringan penyaman buat Terengganu. Alif terus saja larian lakukan, masuk gol pertama untuk pasukan Velcro AFC, hadir pada minit ke-37. Jaringan oleh pemain berjersey nombor 10 ataupun nombor 11 sebenarnya, jaringan dilakukan oleh Zulfami Abdul Hadi. Sedang melihat Barat Kumar yang menerima kad kuning. Safawi Rashid. Ah, itu dia. Satu tendangan yang cukup cantik dari Safawi Rashid. Satu tendangan percuma bertaraf dunia. Kerana situasi ini perlu diingatkan, Safawi bukan ideal perfect taker kerana kebanyakan tendangan percuma dari kawasan ini akan diambil oleh pemain kaki kanan.